3 yang dah function, dah even. Ni dia open for destinasi yang saya mau pergi hari ini. Destinasi yang pertama, kita lihat nanti manakah destinasi pertama yang saya mau pergi. Oke, destinasi pertama saya pergi sini. Ini warung Padang Jawa. Saya mau makan soto Banjar. Oke, ini dia soto Banjar. Jom layan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah selesai makan tengah hari. Sekarang destinasi yang kedua mau pergi. Belum diisi minyak, tinggal lagi 3 bar atau 4 ke tidak lagi. Begini kalau jalan baru ini, saya tahu. Nah, nak U-turn ni. Aha, inilah saya mau pergi. Kemarin kita habis round DIY di Grand Merdeka ni. Jadi kali ini alang-alang terus saya round area sini di temannya di DIY. Asal banyak barang baru yang saya belum explore kemarin. Kemarin basah hujan, basah kuyup. Hari ini ambil peluang tinggal di sini. Alright, selesai urusan di Grand Merdeka. Saya pergi satu tempat lagi sebelum saya pergi tempat yang ketiga, isi minyak dulu. Nah, pusing. Bingung. Mana sana? Mana tadi tu? Ini mau gimana? Kita lihat mau explore tu tempat. Ia lebih kepada baju kasut dia dah. Sini ada up sekitar harga dari RM5 dan di KKP itu
1 ringgit. Ini 15 ringgit. Oke, selesai. Pergi RS Bandel. Saya juga hasil lah dapat. Lagipun macam belum lagi ada keperluan lah mau beli. Paling-paling pun tadi cuci mata ya. Bolehlah daripada tiada. Yalah, kita balik ke Tuaran. Sebenarnya mau pergi Genti lagi, tapi Genti masih lagi belum buka sekarang ni. Kita slow-slow ya. Kita jom balik Tuaran. Sebab Genti jam 2 baru buka. Sekarang baru jam 1:30. Kenapa apa nanti kita sambung. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ambil barang dulu. Ini Genti. Barang untuk DJI Action 2. Nanti saya buat unboxing. Sudah selesai di Genti urusan, sekarang kita mau pulang dan juga unboxing barang yang saya order atau terkunci dengan bagus atau tidak. Jadi apa-apa nanti kita sambung. Jom. Nama oke, ada lambang ada kegunaan dia fungsi. Di sini ada lubang juga, boleh guna untuk tripod juga.